Sementara itu, atlet gimnastik negara Farah N. Abdul Hadi dan pemenang pingat emas pertama negara Sukan Si Filipina acara Wushu Loh Chun Hao dinobatkan penerima anugerah Olimpian Terbaik 2019 dalam Majlis Anugerah dan Makan Malam Tahunan Majlis Olimpik Malaysia MOM kali ke-26 di Ibu Negara. Dengan kemenangan tersebut, masing-masing membawa pulang medal dan wang tunai RM10,000 yang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Saya just rasa sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kerana dapat pengiktirafan ini. Sebab ini pertama kali saya dinominated and then this is the first time and then dapat menang. So saya rasa just sangat bersyukur sebab untuk saya capai saya punya award hari ini adalah banyak orang di belakang saya. Jurulatih saya, keluarga saya, teman-teman saya, teammate saya. Mereka semua memberi satu impak yang besar kepada saya dan sebab itulah saya dapat berjaya tahun ini dengan sangat bagus dan mendapat pengiktirafan ini. So saya just sangat berterima kasih kepada mereka semua. Tambah Farah, ini merupakan pengiktirafan paling besar buat diri selepas mengabdikan diri dalam sukan gimnastik selama 22 tahun. Sementara itu, bagi Loh Chun Hao, beliau tidak menyangka dinobatkan sebagai pemenang dan menganggap ini hadiah istimewa buat dirinya sepanjang bergelar atlet. This sport, of my sport, I will non-stop to improve. Even in future, I'm not playing this sport. I also will keep improve and I will improve my junior, my team together, race together. Yeah. Beliau turut berterima kasih kepada Presiden Persatuan Wushu Malaysia, Datuk Chong Kim Fat kerana membimbing beliau sehingga berjaya. Pada Sukan Si Filipina baru-baru ini, Farah meraih 3 emas dalam acara individu keseluruhan, palang bertingkat dan senaman lantai, manakala Chun Hao acara Taiji Kwan dan Taiji Jian.